kenalin ya. Kenalan dulu ya sama temennya yuk. Iya. Mas ya. Mas. Saya main-main dulu sama anak-anak. Iya. Iya. Jalan. Situ, situ, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Andi dan keluarga di Kota Malang. Alhamdulillah setelah 2 minggu kita tidak muncul, tidak mengupload, tidak mengunggah video yang baru. Karena selama 2 minggu kemarin itu, alhamdulillah kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, satu keluarga sakit semua. Jadi saya sakit, anak-anak saya dua-duanya sakit, kemudian istri saya sakit. Terpaksa kita beristirahat di rumah selama 2 minggu. Karena ini juga faktor cuaca ya, faktor cuaca juga kurang bagus. Dan kita sendiri mungkin karena kecapean dari Jogja ke Blitar, kemudian ke Malang. Dan waktu itu memang kurang istirahat. Ditambah lagi cuaca yang sangat buruk, cuaca ekstrim, pergantian iklim, sehingga kita ngedrop satu keluarga. Jadi kita nggak bisa keluar, nggak bisa apa itu namanya buat video, bahkan untuk mencari bahan makanan saja, untuk bahan yang dimasak di dapur saja kita kesulitan. Ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa keluar lagi, kita sudah pulih, keadaannya sudah mulai sehat, anak-anak juga sudah mulai sehat. Saya mohon dukungan dari sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia dan yang dari luar negeri juga, berikan dukungan dan supportnya kepada kami sehingga kami bisa terus berkarya, terus bisa memberikan edukasi, menambah wawasan, dan tentunya memberikan inspirasi bagi teman-teman semua di seluruh Indonesia dan yang di luar negeri. Demikian dari Bang Andi, kita akan mereview tempat tinggal kita saat ini di Kota Malang. Semoga bisa memberikan wawasan baru ya bagi sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buat ada ini yang mana? Ya mas. Sepeda. Yang ini? Ya mas. Oh dua, orangnya dua ya sini ya. Kita bikin video di situ dulu. Ah coba tak. Ya bukan orangnya ya. Orangnya dua. Masalahnya gini loh. Kita. Nah, ini jangan dikopi dulu. Ayo. Sepeda bapak ini apa ya? Tanya dulu sama kakaknya, ini sepeda siapa? Sepeda siapa? Ini lagi makan ini, makan ciki. Dia naikin, naikin. Naikin, naikin dulu. Ya sahabat-sahabat, ini anak-anak belum punya sepeda di Malang. Coba ke depan kita beli sepeda ya untuk Amar dan Almera. Ini ada sepeda nih di depan. Jadi ditinggal sama apa pemiliknya ya dari teman-temannya ini. Kita belum tahu ini sepeda siapa. Amar belum izin ya. Iya, ini sepeda belum izin aja karena kakak lewat ini. Iya, nah, itu kakaknya tuh. Kakaknya itu. Ya alhamdulillah ya sahabat-sahabat, di depan ini ada warung ya. Kalau misalnya kita membutuhkan bahan pangan, membutuhkan jajanan untuk anak-anak ya, alhamdulillah harus pergi jauh-jauh kita bisa belanja di sini. Kami di ke arah situ juga. Lupa. Itu ada namanya tuh, Lutfi. Kita dikasih nama. Itu di dalam sepeda namanya Lutfi. Berarti yang punya namanya Lutfi. Iya. Sini ya, di sini nih. Iya. Ya. Itu
muter balik satu lagi. Amar mundur tuh. Sini deh, sini deh, sini deh. Ini yang punya sepeda siapa? Sepedanya siapa ini? Punya adek bukan sepedanya? Punya adek. Ini ada namanya Lupi. Oh itu adeknya tuh. Namanya tadi siapa? Kahara. Iya mas. Wawira, tada dulu. Bisa enggak? Ayo, ya. Sini, muter sini. Muter. Dipancal. Ikutin. Bisa. Ikutin, temennya ikutin. Mau kemana? Nah, gitu caranya. Tuh ada Amar. Satu umur ya. Satu umur, sama tiga ya. Iya. Coba sini. Main sama adek. Bisa enggak? Iya. Ayo masuk. Pakai kaki aja nih. Masuk dulu. Pakai kaki aja. Main dulu kita. Main dulu ya. Ada Amar. Bedanya di daki. Ada Zara. Jalan sini. Jalan. Ayo. Ini namanya siapa ini? Ayo diputer. Ya. Itu jalan. Garanya mana? Ya, yeah, Zaranya naikin, sepedanya dinaikin. Pulang, adik Zaranya pulang. Yang punya mana? Ya nggak tahu ya. Itu teman lagi tuh. Tapi jangan jauh-jauh dari sini. Jangan jauh-jauh dari sini. Kakak kelas berapa? Kakak kelas berapa? Sudah TK ya kakak ya? Tanya Mi, dia udah sekolah. Kenalan dengan sama Mbak Almira? Kenalan. Kayaknya umurnya sama 4 tahun. Bu, ini sepeda siapa, Bu? Amar. Ini, ya, Amar. Oh, sama dengan ini. Sama itu. Iya. Namanya Amar siapa? Amar, kata Allah. Ini Amar Alfa Rizky. Masya Allah. Kamu berapa nih? Ini 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ini 3 tahun, itu 4 tahun. Nah, itu kamu siapa? Almira. Almira. Masya Allah. Masya Allah, ya. Iya. Pasaran ya, padahal dulu sebelum aku kasih nama ini kayaknya nggak ada ya. Terus pas aku kasih nama mulai tren. Mulai tren ya Bu ya. Bu, ini sepeda siapa ini Bu? Dua ini Bu? Yang itu sepedanya ponakanku yang sama. Oh iya. Salim ini namanya Amar juga.
Amar. Oh, kenalan dulu. Amar sama Amar. Ini Amar Atala, ini Alfa Rizki. Masya Allah, iya. Amar sama Amar ya, ketemu ya. Iya. Amar. Iya, tante. Tuh, ada kakak lagi tuh. Iya. Tanya namanya. Kakak besar itu namanya siapa? Iya. Mana? Adik aku saling sama kakak besar. Sama kakak ngaji tuh. So, kakaknya habis pulang ngaji, berbeda. Kakak Zara. Kakak Zara. Amar. Mbak Almira mana nih? Sini. Dibantu. Itu adik Zaranya pulang tuh. Ayo adik naik sepeda. Adik naik sepeda. Adik. Ya, ini suasana di tempat kami tinggal di Malang. Ya, alhamdulillah kalau di sini siang cuacanya nggak begitu panas ya, tapi malam masya Allah sejuk dingin ya. Jadi kalau tidur itu kita ya agak nyenyak. Karena di tempat ini apa tanahnya agak tinggi, sehingga angin itu kalau malam itu ya terasa dingin ya, terasa sejuk. Kalau sore hari di tempat ini ya banyak anak-anak yang bermain-main, karena banyak anak kecil. Ya, jadi ya seneng. Banyak anak kecilnya untuk hiburan. Ya, apalagi Bang Andi dalam kondisi pemulihan ya, dari sakit ya. Sahabat-sahabat ya, sudah belajar membaca Al-Fatihah bersama siapa? Bersama Almira, Almira Atala. Ya. Belum, orangnya belum datang. Yuk, nanti ada yang bukain, ada yang pegang kunci. Iya, ada yang pegang kunci nanti dibukain. Mana di sini yang bapak? Di sini ada Muhammadiyah, ada Radatul RJ itu apa? RJ itu yang itu. Biadul Jannah, cuma majelis. Majelis selawat. Majelis selawat. Ya sini dah sini. Awas licin. 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 Sini. Kita adalah siapa? Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Pengikut dari siapa? Dari Mbah Hasyim Ashari, Mbah Holil Bangkalan, Mbah Hamid Pasuruan, Waliso, Songo, Kumbang. Ini sepedanya tadi udah dikembalikan? Tadi depannya sih. Mbak sini, Mbak itu ada apanya itu? Lu tahu apa itu? Diperiksa, dicek. Ini tuh
Thank you.